Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silahkan subscribe dulu video ini karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho PKXD. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini aku akan gedein petku yang pet bebek ya guys ya, yang baru aja beli dan rilis. Nah, di sini aku mau coba gedein manual pelan-pelan agar petku segera mencapai level 5 ya guys ya, dan kita nanti akan bermain dengan petku ini ya guys ya. Oke guys, aku udah lama banget sih nggak ngerjain quest ya guys ya. Sekarang kita cobain quest ya guys ya, seperti halayak publik pada umumnya ya guys ya. Oke, ini kita main crazy run dulu ya guys ya, untuk mempercepat pertumbuhan daripada peliharaanku ini ya guys ya, yang baru aku dapatkan di event bebek quaker ini ya guys ya. Oke, kita di crazy run. Aduh. Oke, kita nggak apa-apa, kita bisa lebih cepat kok. Oke, nice. Oke guys. Wah, ini mana ini? Nah. Oke, kita juara satu nih guys ya. Mendapatkan koin dan juga tiket ya guys ya, untuk perabotan ya guys ya. Oke guys, udah lama banget ya kita nggak main quest ya guys ya. Main, bahkan setelah mapnya berubah pun aku udah nggak pernah itu main-main ambil buah kayak gitu, belum pernah guys. Coba nanti kita coba ya guys ya. Kita kasih makan dulu pet kita biar cepet gede ya guys ya. Jadi pet kita cepat tumbuh besar ya guys ya, dan kita nanti bisa menungganginya. Oke guys, sekarang kita mau menuju, enaknya kita main apa ya guys ya. Gimana kalau kita ambil buah, kita panen buah dulu guys. Udah lama banget nggak panen buah ini guys. Oke, kita ambil dulu semangka di sini ya guys ya. Terus di mana lagi nih guys buahnya, aku nggak tahu tempat-tempatnya ya guys ya, karena udah lama banget nggak main nih di sini. Belum pernah aku main di sini guys, di map yang ini. Oke, kita ambilin buah dulu nih, buah apel. Buah apelnya gelinding guys. Bisa gelinding juga ya guys ya. Oke, semangka. Terus mana lagi guys? Nah, ini udah ada apel lagi. Kemudian ini nanas, kita ambilin dulu ya guys ya. Nanas udah 10 dan pohon apel, tinggal apel nih guys. Apelnya mana ya guys ya? Dimana kau apel? Gimana, di mana ya cari pohon apa? Ah, ini dia apel nih. Oke, ketemu pohon apel ya guys ya. Oke, sip. Nah, langsung kita ambil hadiahnya. Kemudian kita cek, wah, kita dapat uang lumayan banyak ya guys ya. Ternyata udah lama banget nggak main, dan ternyata emang hadiahnya sih cukup lumayan buat ngumpulin koin sih guys. Oke, kita ilangin dulu tasnya. Nah, gini biar lebih cakep nih guys. Kita cari-cari tas yang cocok buat jubah ini kali ya guys ya. Oke, kayaknya sih nggak usah pakai tas deh. Nah, kita langsung menuju ke crazy run aja ya guys ya, yang tadi ya guys ya. Oke, tinggal dikit lagi udah level 5. Dan nanti kita akan bermain ya guys ya. Kita coba-cobain main dengan bebek quaker. Oke guys, dah di sini udah mulai nih crazy run. Oke, kita langsung saja menuju ke babak berikutnya nih guys. Nice, kita langsung aja guys. Kita kasih kesempatan mereka untuk jalan duluan ya guys ya, dan kita langsung balap ini. Aduh, langsung kena merah-merah. Aduh, apa ini? Ya ampun, ini aduh, nggak hoki banget ya guys ya.
Ini lagi gak hoki nih guys. Wah gimana nih, ini salah mulu. Ya ampun. Ya kita salah pintu terus guys. Jadinya kita ya kan kalah nomor 2 kan. Kita salah pintu terus guys ya, berkali-kali ya guys ya. Jadi ya udahlah ya, gak apa-apa ya guys ya. Sekali-sekali kita kasih kemenangan untuk orang lain, asik. Oke, kita kasih. Sekarang ini petku haus, jadi kita kasih minum dulu ya guys ya, biar dia cepat bertumbuh. Oke guys, kita menuju pet shop lagi ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Psycho PKXD dan menikmati semua video Psycho PKXD. Kita kasih minum dulu nih si burung kuek-kuek ya guys ya. Dan kemudian kita mau main apa ya guys ya? Apa ya? Kita belum cobain nganter pizza kali ya guys ya. Oh iya, nganter pizza guys. Nganter pizza itu lebih cepat nih guys, karena kita punya kemampuan super power ya guys ya, asik. Kita bisa mengirimkan dengan cepat ya guys. Nah ini di mana, hai, ini pizzamu bos. Oke lanjut guys. Nah ini dia, nice nih. Udah dapat pizza, minta pizza lagi. Oke, cepet banget guys ya, keren banget sini. Oke, kita ambil dulu koinnya. Harusnya sih ini petku udah bisa di up ya. Nah bener banget guys, ini udah bisa di up dan kita bisa naik petnya. Bisa terbang guys. Wih mantep banget nih guys ya petnya. Lucu banget guys, ini bebek kuek-kueknya guys. Ya ini lucu banget sih guys. Waduh, seru-seru-seru. Ini harusnya sih bisa untuk bermain-main bug ya guys ya. Kita nanti coba-coba dulu ya guys ya, kita bermain bug gimana sih caranya. Oke, coba dulu deh kita pakai ramuan ini guys. Nah oke kan, ini udah bisa main bug ya guys ya. Kita pakai ramuan pet ya guys ya, kemudian kita pencet skill dari armor ini dan kita jadi seperti ini guys. Kita tunggu aja sampai hilang Oke, berhasil guys, kita bisa menunggangi pet ini. Cuman ada yang salah nih guys, menu-menu di pengaturan kita jadi hilang ya guys ya. Oh ini jadi bugnya seperti itu. Berarti kita sebelum habis kita harus masuki ruangan suatu tempat nih guys. Jadi kita coba ulang dulu ya guys ya, untuk cara-caranya yuk kita ulang dulu dari awal guys. Oke, kita udah siap dan kita langsung minum dan pencet skill ya guys ya. Nah kita berubah jadi piaraan ada. Nah kita harus masuk ke rumah guys ya. Jangan lupa kalian masuk rumah agar menu-menu di handphone kalian gak hilang. Nah kita harus keluar lagi dan tunggu aja. Tunggu aja semua kembali seperti semua dan kita akan menaiki pet ini. Nah berhasil ya guys ya. Oke guys, sekarang kita naikin pet ini dan petnya akan menjadi banyak kayak gini guys ya. Oke guys, lucu banget sih guys, ini kita udah berhasil menaiki bebek kita dan juga ada bebek kita di sebelah kita juga, piaraan kita ya guys ya. Oke guys, nah sekarang kita bikin bug untuk duduk ya guys ya, duduk atau menaiki motor. Nah oke, ini udah berhasil, kita tinggal ulang lagi. Salah guys, kita ulang-ulang lagi ya guys ya. Oke kita tinggal ini lagi. Nah berhasil ya guys ya, ini kita udah berhasil dan kita tinggal berubah lagi menjadi kostum bebek nih guys. Ini Fauzi, sorry ini aku lagi rekaman bro, jangan ini dulu ya guys ya. Aku lagi sibuk rekaman jadi nggak bisa nyapa orang satu-satu nih guys. Nah kita coba sekarang terbang. Kita menaikin bebek. Oke guys, kita udah berhasil menaiki bebek ya guys ya. Bebeknya numpuk-numpuk nih guys. Iya. Oke guys,
kita berhasil melakukan bug ini. Dan lihat, seru banget ya guys ya, kita bisa bermain-main dengan pet kita. Ada 2 pet ya guys ya yang bisa kita mainkan. Asik. Oke guys, seru banget kan. Bagaimana, ini adalah bug yang baru aja aku temukan sendiri, tapi ya biasa aja sih guys menurutku ini bugnya. Secara konsep ya mirip-mirip lah guys ya. Jangan lupa kalian masuk rumah dulu setelah minum ramuannya tadi ya guys ya. Oke, kita pakai ini, bisa terbang di sini ya guys ya. Nanti kita juga bisa terbang juga kalau kita menggunakan skill armor kita ya guys ya. Dan kita juga bisa menunggangi bebek kita sendiri ya guys ya. Dan ada 2 nanti bebeknya. Oke. Gimana guys, seru banget kan guys ya. Nah, nanti juga banyak banget bug-bug yang bisa kita lakukan dengan armor yang baru ini, karena armor baru ini berpotensi banget untuk menghasilkan banyak bug. Nah, seperti ini ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on the next video guys. Bye bye.